skincare. Sebelumnya cuek ya? Sebelumnya cuek. Dan ternyata cuek itu bahaya juga menurut gua. Tapi untuk produk katanya ini lu sejak berapa lama? Kurang maco katanya dok, kemana dok? Apa? Cowok pakai kurang maco gitu agak. Nah, awalnya gua juga sempat mikir kayak gitu ya. Cowok pakai skincare karena menurut gua dulu gua tipe cowok yang simple. Jadi skincare itu cuma cewek. Tapi kesini-sini sekarang kalian aja yang nonton, cowok-cowok pada tanya sama diri kalian sendiri, kalian lebih seneng nggak ngelihat kalau ada sepasang cowok cewek mukanya bersih? Pasti apa ya, seneng nggak sih kamu aja sebagai cewek, seneng nggak ngelihat cowok yang mukanya bersih? Seneng lah. Nah, tapi zaman sekarang beli cowok lihat dari mukanya dulu. Nah tuh kan dari penampilannya dia kan, kalau dia bisa ngerawat wajah berarti dia otomatis. Nah itu dia tuh. Dan suara dari cewek. Untuk pakai produk baru ini, Edgos sama Samara gimana nih? Selama ini udah berapa lama pakai? Terus bahan-bahannya, alatnya atau gimana? Bahan-bahannya Edgos ini pas aku lihat dia bahannya itu teruji dermatologi. Jadi kita nggak perlu takut lah ya, karena udah teruji. Terus aku ini kemarin kayak sempat libur skincare yang lama. Jadi pas aku mau coba Edgos, aku libur dulu nih pakai skincare yang lama aku libur. Terus aku mau coba Edgos dan ternyata di muka aku nggak ada masalah apa. Malah cocok sih, aku kayak pinjol gitu. Kalau udah, apa? Udah berapa lama pakai? Aku semenjak ditawarin untuk jadi brand ambassador, sebelum ngedealin atau ngeterima, jadi mencoba dulu, ngeliat dulu efeknya seminggu, dan aku udah ngeliat ada perubahan nggak? Ya, aku nggak tahu ya, mungkin karena aku cowok ya. Kalau cewek mungkin kan udah lebih tahu apa kenyal apalah mungkin. Muka lebih kenyal, lebih sehat aja, nggak jerawatan. Semenjak itu aku mulai rutin pakainya. Kalau ganti-ganti skincare itu bahaya juga kan? Iya, bahaya itu. Ah, ya, makanya aku libur skincare dulu kan, sebelum coba Edgos. Untuk mau coba ya. Mas, pastinya aku libur. Kalau udah, tempat coba-coba. Kan emang nggak pernah pakai skincare. Baru ya? Iya, cuman kesini-sini kayak, oh ternyata di zaman sekarang tuh emang butuh gitu loh. Bukan masalah cowok-cewek aja. Dan berharga di skincare dulu. Baru pertama. Mungkin kalau cuma endorse produk-produk mungkin ada beberapa, tapi yang kadang kan yang endorse cuma ya udah mempromokan itemnya doang. Tapi kalau yang ini aku benar-benar apa ya, memikul tanggung jawab, karena di sini aku brand ambassador-nya, berarti otomatis aku yang membawa produk itu, dan produk itu menyampaikan ridho loh gitu loh. Tapi sebelumnya nerima, lu pasti kan ini kan ngeliat dulu bahannya, oh bagusnya. Iya dong, yang tadi misalnya ditawarin tanggal, aku lupa tanggal 20, aku gak langsung terima, aku coba dulu semingguan, aku ngeliat efeknya, terus aku ngeliat komposisinya, terus sudah ada BPOM-nya juga halalnya, baru aku terima gitu. Dan aku juga bawel waktu itu, langsung nanya sama ownernya, ini apa aja, ini bahannya udah terdaftar belum ya. Gitu. Ini produknya apa aja sih? Ada face wash, dia ada toner, serum, sama day cream. Jadi emang simple banget. Simple. Ada dua ya, brightening. Ada dua, brightening sama anti aging. Oh, kalau udah pakai? Aku pakai yang anti aging karena udah kepala tiga. Jadi anti aging itu gunanya. Gunanya apa sih anti aging itu? Muda dong. Oh, awet muda. Iya. Soalnya cowok tuh taunya aku inginnya sehat aja, terlihat lebih muda. Ini sempat ketakutan tua ya, Doi? Ketakutan tua juga ya? Ketakutan untuk tua, misal lebih ke umur boleh tua, tapi penampilan ya, mukanya gini-gini aja dari ini. Iya, jadi kita kenal pertama itu dia itu masih kecil ya? SMP. Hari itu udah. Iya, papanya udah. Aku berapa kali ketemu sama lawan acting aku, pernah yang mungkin di salah satu sinetron di Antv lagi ramai itu, sampai dia bilang, Kaido ingat aku enggak? Dia jadi lawan main aku waktu itu, pacar aku. Enggak, aku pernah jadi anaknya Kaido. Waduh, itu udah gede gitu. Nah sekarang jadi posisinya jadi pacar. Mama. Ya iya. Berarti awet muda. Alhamdulillah. Oke.